Ini ada dop. Ada dop kipas angin, coy. Dan ada satunya lagi dop tempe. Aku lagi ngarani tempe sih, tapi di sini namanya tampa. Yo, WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Enggak ya, enggak kena corona loh. Wow. Bentar, waduh jatuh coy. Harus cuci tangan dulu. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan bermain game Euro Truck Simulator 2 lagi. Dan saya akan pakai, apa namanya, saya akan memakai truk atau memodifikasi requestan kalian, yaitu Rebecca Aurora. Ini banyak yang request dari kemarin-kemarin teman, mohon maaf ya, kemarin masih belum bisa ini, apa, belum bisa record ini, tapi hari ini saya akan record. Dan untuk next video saya mungkin akan pakai new Tawakal 3 teman. Tawakal 3 nya belum dipakai woi. Oke lah, kita langsung aja kita modif ya teman-teman, kita langsung skuy. Oke teman-teman, ini ada di bengkel, bukan di bengkel woi, ini di rumah, di garasi. Ini di garasi, saya akan coba ke bengkel ya, nanti ke bengkel, mana bengkelnya woi? Di garasi ini dulu, pokoknya kita ke ini bengkelnya ya. Berarti kita ke kanan dulu, baru ke sana. Oke. Kita langsung maju skuy. Langsung nyalakan ya. Ini mod truk hunternya dari Mas Tetot seperti biasa, Mas Tedot coy maksudnya coy. Ini soundnya siapa? Entar. Kayaknya ini sih soundnya Mas Hendrik dari suaranya coy. Saya ingat dari belnya ini. Aduh, enggak ngelihat coy. Belum jalan udah hancur ini truk ya. Kita harus ke sana dulu. Oke, kita lewat jalan sempit-sempit coy dari interior. Ini enak sekali ya suspensinya. Seperti biasa suspensi edit sendiri. Ini mapnya pakai map NSM dari Mas Gabriel Petra. Terus saya pakai apa lagi? Grafiknya SMC seperti biasa dari Mas Gilang Wisnu. Kita belok coy, kalem coy. Wow, enak sekali sopirannya ya. Kita harus ke kanan di sini. Oh, lewat sini. Ntar tengok dulu, takut ada trafik. Oke, kosong. Ini kok nggak ada trafik ya? Kemana? Pada kemana trafiknya, woi? Untuk tekstur 4K-nya ini dari ETS 2LT ya. Oh, itu ada trafiknya, traffic pack ya. Ini kita lurus apa belok kanan coy? Saya lupa coy. Kayaknya belok kanan sih. Semoga bener ya. Oh bener. Oke, kita ke kanan di sini. Kita lewat jalan sempit ya. Ntar kita lewat jalan sempit coy. Kayaknya lewat sini deh. Betul nggak? Bengkelnya di dalam gang-gang coy. Map NSM ini memang selalu keren teman-teman ya. Kita langsung jalankan. Di mana coy bengkelnya ini kok pelosok sekali. Oh, dealernya ada di sini ternyata. Oke, kita masuk dealer. Oke, ini dealernya coy. Ini banyak ya. Ini di sini banyak yang ngantri. Itu bisa kalian lihat itu banyak yang ngantri. Tapi saya duluan ya. Maaf Pak, saya duluan. Kita masuk. Kita langsung truk konfigurator teman-teman ya. Ini topi saya bagus ya. Ini topinya Erpan. Di sini ada tulisan Erre. Ini biji kers. Saya ngefan banget sama Erpan dari dulu ya teman-teman ya. Kita langsung modif ya dari kabin. Kita tetap yang ini. Terus sasisnya tetap. Ini saya pakai ACC BPJS. Ada ACC RWA juga dari karoseri RWA. Terus ini engine-nya tetap juga teman-teman ya. Transmisi juga masih tetap. Interior nggak ada interior macam-macam ya. Kita pasang baknya dulu. Mana baknya? Bak. Mana bak? Wih, ini bak. Baknya standar biasa ya teman-teman ya. Kita langsung pasang stiker ya. Ini stikernya Aurora dari Mas Rifa
Chan. Terima kasih Mas Rifai Chan yang selalu mensupport skin-skin ya. Bukan hanya Mas Rifai Chan, itu banyak, ada Mas Aryo Rahman dan Mas David Ardiansyah yang selalu mensupport skin-skin. Oke, kita langsung pasang Aurora. Cekling. Ini yang menurut saya keren di sebelah sini sih, teman-teman. Ini ada stikernya. Tartar. Tapi agak gimana ya? Ini stikernya keren sekali, teman-teman, menurut saya. Ini sangat keren. Ini ada stikernya tapi agak transparance. Ya itulah transparance. Apa sih, gila. Ngomong apa aku sih? Ngomong apa? Woi, oke, kita langsung pasang bumper ya dari bawah. Ntar saya ambil HP dulu. Saya lihat dulu, coy. Saya lihat dulu, browsing, woi. Nah, ini skinnya. Saya sambil lihat-lihat skinnya ya. Seperti biasa, bumper belak depan. Ini pakai yang, nah betul, langsung tepak, coy. Betul sekali, bumpernya yang ini. Terus ke atas bumper. Ini apa ini? Lampu kolong. Kita pasang aja lampu kolong. Terus grillnya tetap ya. Kalau grill ini nggak mungkin lah hilang tulisannya, woi. Ini headlampnya tetap yang ini. Ini scotlet. Nah ini ya scotletnya, ini include dari modnya. Mod maksudnya mod skinnya. Kita pasang strobo seperti biasa. Kenyang, coy, habis makan, coy. Saya ini makan jam 00.49, setengah satu saya recordnya, wih. Sisi BPJS nanti saja di dalam. Terus dashboard tetap, ini kacanya tetap yang bening. Terus stiker Rebecca. Ini ada tulisan apa ini? Max Design Art. Ini siapa yang pembuat stikernya? Ya ini ya pembuat stikernya ya, Max Design Art ini, coy. Terus topi nggak pasang ya, topi ya. Interior, lampu interior kita pasang. Terus punuknya, kita seharusnya ini warna, coy. Punuknya, grillnya ini ada grillnya tapi enggak chrome, tapi di sini enggak ada ya. Kalau enggak chrome ya harus chrome. Jadi seperti itulah, teman-teman ya. Terus fendernya yang seperti ini, coy. Nah seperti ini fender. Terus ini bumper samping, pelindung samping ini yang sebelah sini full, sebelah sini besi, teman-teman ya, stainless, bukan stainless. Ini bentar saya cari yang full. Ini yang full ya. Terus yang sebelah kiri mana, coy? Nah, sebelah kanan, maksudnya itu sebelah kanan ini besi. Seharusnya itu besi yang 4. Mana, coy? Bukan yang ini. Bukan yang ada lengkungannya depan. Besi yang 4 mana, coy? Mana, woi, besi 4? Wah, ini besi 4 tapi ini berwarna putih, woi. Tapi ini enggak ada ya. Jadi saya pasang stainless. Dan lampu belakang saya pasang yang ini dari Mas RWA ya, RWA karoserinya. Seharusnya seperti ini, coy. Apa stainless? Stainless atau yang warna, atau yang warna gini, coy? Kayaknya yang warna ya. Saya coba warna aja. Nanti kalau salah nanti saya benerin di waktu bawa jalan-jalan ya. Terus ini apa ini? Saya mau bumper selebor, woi. Selebornya saya pasang. Woi, ini selebornya keren. Yang sebelah sini biru, sebelah sini putih. Ini kayaknya salah deh. Ntar ya, saya cari dulu ini yang bener. Apa bener yang ini, teman-teman? Yang ini ya. Nggak ada besi-besinya di sini. Oke, mantap. Terus pelindung samping ya. Pelindung sampingnya ini seharusnya. Nah, mana, coy? Ini dari Mas siapa namanya? Dari Mas Rifai Chan, ini punyanya Jovanka ini, coy. Seharusnya ini pakai yang ini. Nah yang ini, tapi yang sebelah sini besi, coy. Tapi nggak ada. Jadi saya pakai yang ini, coy. Nah seperti ini ya. Ini punya Jovanka. Nggak apa-apa lah, teman-teman ya. Terus untuk ini ya, visor. Nah kita kasih. Terus apa lagi? Weldopnya ini pakai Adiputra, coy. Ini saya pakai punyanya Mas RWA juga, yang putih standar gini ya. Memang di aslinya warna putih nih, coy. Nah di aslinya ini memang warna putih, teman-temannya. Jadi saya pakai warna putih juga, coy. Mana RWA dop kipas? Ini ada dop ada dop kipas angin, coy. Dan ada satunya lagi dop tempeh. Aku lagi ngarani tempeh sih, tapi di sini namanya tampah.
Ini keren sekali ya. Ya udahlah kita pasang yang RWA aja. Ini dari Mas RWA ya. Terus pelindung belakang saya pasang palang. Muatan jangan kasih muatan deh ya, ini karena masih baru, nanti waktu jalan-jalannya aja pakai muatan. Terus langsung kemana ini coy? Depan udah spion-spionnya cuma satu ini warnanya ya. Oke, memang aslinya warna. Oh ya, memang aslinya itu aslinya memang warna hitam coy. Aslinya memang warna hitam. Terus apalagi yang belum ya? Ini list-list depan ini enggak pakai tah? Selebor, pelindung, strobo, ACC BPJS, dashboard, kaca, udah kayaknya. Gak usah pakai muatan, kita langsung ke interior. Terus langsung interiornya GPS, ACC BPJS mana tadi? Nah ini ACC BPJS ya. Saya mau kasih di sini boneka, kalau pas ya. Kalau nggak pas ya nggak usah pasang ya. Oh nggak pas coy, terlalu ngambang. Sebelah sini aja dikasih marsupilami. Terus ini fire kiri. Fire kiri wey. Sini seharusnya ada fire kanan tapi nggak pas, jadi nggak usah. Saya pasang gantungan yang sesuai ya, warna biru itu Doraemon coy. Mana Doraemonnya? Ini jadi udah persis, jadi kita taruh aja. Kita kasih Doraemon. Kita liatin eksteriornya ya. Ini sudah keren ya. Kita lihat dulu muter-muter. Apakah ada yang kurang? Ini sangat boys ya Rebecca Aurora ini ya. Oke, kita langsung beli aja karena ini sudah pasti. Kita langsung confirm. Kita langsung kembali, coy. Oke, teman-teman, ini adalah truknya, teman-teman. Mantap sekali. Kita nyalakan mesin. Oke, sudah nyala, nyalakan hazard. Lampu kolongnya mana wey? Lampu kolong, mantap. Ini lampunya mana atau Scania belakangnya? Ini sudah nyala. Ini sudah keren sekali teman-teman. Kita cobain ya. Sambil cobain coy. Nyanda kakak ini. Oh nyanda dong beloknya. Kita sambil coba-cobain. Kita lewat jalan satunya tadi. Mana jalan satunya? Sini ya, jalan sempit ini. Oke, ini teman-teman ya. Mantap jiwa coy. Kita kemana? Ke kanan. Gasruk. Banyak masih putih dalamnya, belum kotor ya. Ini keren sekali mapnya ya. Ada jalan berpaving ini. Kita langsung squeeze. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini ya teman-teman. Nanti next saya buka jalan-jalan truk ini teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.